Model pembelajaran kooperatif. Cooperative script atau CS tipe 1. Konsep pencemaran. Pada model pembelajaran kooperatif script, siswa berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Langkah-langkah 1. Guru membagikan siswa untuk berdiskusi. 2. Guru membagikan wacana atau materi dan bahan diskusi yang berbeda pada setiap pasangan siswa untuk dibaca dan dikerjakan bahan diskusinya. 3. Guru membentuk kelompok baru yang beranggotakan 4 orang siswa yang memiliki wacana yang sama untuk mendiskusikan bahan diskusi. 4. Guru meminta siswa kembali kepada pasangan semula. 5. Guru meminta pada tiap pasangan untuk berperan sebagai pembicara dan berperan sebagai pendengar secara bergantian. 6. Guru membantu siswa menyusun kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang ekosistem. Apa saja yang dipelajari pada saat belajar ekosistem? Kita sudah belajar macam-macam ekosistem, komponen yang menyusun ekosistem, kemudian peranan dari ekosistem. Nah, pada kesempatan hari ini, kalian akan mendapat materi baru yaitu tentang pencemaran lingkungan. Sebelum kita bahas tentang pencemaran lingkungan, siapa di antara kalian yang tahu apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan pencemaran? Banyak yang tahu ya? Coba Rizal Bayu. Pencemaran adalah kerusakan pada suatu lingkungan. Ya, siapa yang bisa memberi contoh kerusakan pada suatu lingkungan? Ayu. Misalnya penebangan hutan secara liar yang menyebabkan kerusakan ekosistem pada hutan. Ya udah, bagus. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari khusus pencemaran yang terjadi pada air dan pencemaran yang terjadi pada udara. Nah, untuk memudahkan kalian untuk dalam mempelajari materi tersebut, saya akan membuat kelompok atau membagi kelompok. Nah, pembagian kelompok akan saya atur. Silakan dari sekarang, dari yang siswa putra berhitung mulai dari 1 sampai angka berikutnya, kemudian dilanjutkan dengan yang siswa putri. Silakan Mas. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 ya. Kemudian silakan dilanjutkan dengan yang putri. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Berarti ada 8 pasang. Nah, saya minta posisi kalian tempat duduknya berubah. Silakan siswa yang putra angka 1 ketemu atau berpasangan dengan siswa putri yang nomor 1. Siswa yang nomor 2 berkumpul dengan yang nomor 2, putra putri. Silakan. Anak-anak, coba kalian perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pencemaran udara. Yang perlu dipahami adalah faktor-faktor, dampak, dan bagaimana cara mengatasi dari terjadinya pencemaran udara ini. Ya, nanti akan saya bagikan wacana A. Sedangkan yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami pencemaran air. Yang akan dipelajari adalah dampak dari pencemaran air, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran air, serta bagaimana cara mengatasi terjadinya pencemaran air. Nanti akan saya berikan wacana D. Tetapi sebelumnya, sebelum wacana ini saya bagikan, saya akan memberikan kartu ini sebagai pengenal, ya, bahwa kalian membahas wacana sesuai dengan tulisan di sini.
Silakan saya minta tolong dibantu ke belakang dibagikan. Coba kalian baca baik-baik wacana yang sudah saya bagikan itu. Dan di wacana itu terdapat bahan diskusi atau pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, saya beri waktu 5 menit untuk menjawab secara mandiri atau secara individu dulu. Jawaban kalian ditulis di jurnal biologi ya. Silakan dipakai atau dikalungkan. Saya kira waktu mengerjakan sudah cukup. Nah, sekarang saya minta silakan kalian mengubah posisi tempat duduk kalian. Siswa yang mengerjakan wacana A silakan kumpul dengan siswa yang mengerjakan wacana A. Sedangkan yang B juga kumpul dengan siswa yang mengerjakan wacana B. Atur posisi bangku kalian sebaik mungkin. Membentuk kelompoknya 4 orang 4 orang ya. Saya sebut sebagai kelompok kecil. Silakan. Di dalam kelompok kecil ini, silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya bahan diskusi yang sudah kalian jawab secara individu tadi. Pikirkan kembali secara berempat, kira-kira jawaban yang tepat kalian tulis di jurnalnya. Jadi jawaban yang kalian tulis di jurnal biologi itu adalah jawaban yang sudah merupakan hasil pikiran dari 4 orang dari dalam kelompok. Ada yang tidak jelas sampai di sini? Kelompok 1 sudah jelas? Jelas. Kelompok 2? Jelas. Ya, saya beri waktu 10 menit, silakan. Ya, mau ke mana? Saya nyari.
Kira waktu untuk berdiskusi dalam kelompok kecil sudah cukup. Nah, silakan kalian kembali ke tempat semula. Silakan, saya beri waktu untuk kembali ke tempat semula. Semuanya sudah kembali ke tempat semula? Sudah. Baiklah, setelah kalian kembali kepada posisi semula, tugas kalian selanjutnya adalah menyampaikan materi atau informasi yang sudah kalian diskusikan di kelompok kecil. Saya beri contoh, misalkan Rendra Rizky dengan Ayu Wulandari. Ya, yang harus dilakukan Rendra adalah menyampaikan informasi tentang wacana A atau pencemaran udara kepada Ayu Rizky. Ayu Rizky sebagai pendengar harus mencatat apa yang disampaikan oleh Rendra Rizky. Begitu juga sebaliknya, paham? Ya udah. Sekarang saya beri kesempatan yang pertama adalah kelompok A atau siswa A menyampaikan materi kepada siswa B. Saya beri waktu 5 menit. Silakan. Siswa B boleh bertanya ya, tidak hanya terpaku pada bahan diskusi yang ada di dalam wacana. Boleh bertanya yang lain. Saya kira waktunya sudah cukup ya. Ada yang belum? Sudah. Bagus. Sekarang dilanjutkan dengan informasi siswa B. Informasi materi dari siswa B diberikan kepada siswa A. Siswa A sebagai pendengar dan mencatat apa yang disampaikan oleh siswa B. Silakan, saya beri waktu 5 menit. Terjadinya pencemaran air yaitu pembuangan limbah. Terus itu pestisida itu loh teman-teman. Saya kira waktunya sudah cukup. Sudah, semuanya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan diskusi kelas. Kita akan bahas seluruh bahan diskusi atau pertanyaan yang ada di wacana, di kedua wacana itu. Nah, aturan diskusi yaitu sebagai berikut. Jika saya membahas atau bertanya tentang bahan diskusi A, maka siswa yang menjawab pertama adalah siswa yang tadinya membahas atau mendapat wacana B. Paham? Dan juga sebaliknya, jika bahan diskusi yang saya ajukan adalah wacana B, maka siswa yang pertama kali menjawab adalah siswa yang tadi mendapat wacana A. Ya, sekarang kalian lihat dulu pertanyaan untuk yang wacana A.
A tentang pencemaran udara. Pertanyaan yang pertama, di situ kalau kalian perhatikan, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tentang pencemaran udara? Silakan siswa B yang mau menjawab. Pindah saja yang lainnya. Angga, ya sudah, saya tunjuk pindah. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran udara adalah asap knalpot dan proses pembakaran. Ya, bagus. Ada yang mau menambahkan? Silakan berdiri. Orang yang membakar sampah dan industri, asap industri. Ya, bagus. Berarti sudah jelas ya, faktor yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Sekarang kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Apa sajakah dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara? Ada yang mau menjawab? Susan saja? Sudah, silakan Susan. Dampak-dampak yang ditimbulkan pencemaran udara adalah 1. Terjadinya hujan asam dan banyak terjadinya penyakit pernafasan. Ya, bagus. Apakah ada yang bisa menyempurnakan, menambahi dari jawaban dari Susan? Tadi Susan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara yaitu Terjadinya hujan asam, kemudian banyak penyakit pernafasan. Ya, mengganggu sistem pernafasan. Ada yang mau menambahkan? Apakah hanya dua itu? Kalau nggak ada, kita lanjutkan kepada yang pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana cara mengatasi terjadinya pencemaran udara? Risal Bayu, yang lainnya selain Risal Bayu? Ya, boleh, Risal Bayu. Cara mengatasinya adalah dengan cara menanam tumbuhan hijau di pinggir-pinggir jalan, terus dengan memberi filter pada knalpot kendaraan supaya terjadi pembakaran yang sempurna. Iya. Ada yang mau menambahkan? Gak ada. Kira-kira apa peranan tumbuhan hijau dalam hal ini? Tadi Risal Bayu menjawab. Tumbuhan hijau itu akan mengurangi terjadinya polusi atau pencemaran udara. Apa dampaknya dalam hal ini apa? Ada yang mau jawab? Ren? Kurang keras suaranya. Kalau dalam fotosintesis itu kan apa sebenarnya diperlukan CO2 dalam itu. Jadi kalau di kami itu jadinya O2. Ya, berarti hasil dari fotosintesis adalah O2. Dan O2 adalah bagus untuk diikat oleh paru-paru. Ya udah. Sebelum kita masuk ke wacana B, saya pengen di antara kalian ada yang mau menyimpulkan tentang pencemaran udara. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Saya tunjuk saja. Aristin, silakan. Berdiri ya, Nak ya. Faktor pencemaran udara adalah asap kendaraan bermotor, penggunaan bensin bertimbal, dan pembakaran hutan. Dampak dari pencemaran udara menyebabkan penyakit pernafasan dan terjadinya hujan asam. Cara mencegah pencemaran udara dengan pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan dan menanam tumbuhan-tumbuhan hijau. Bagus. Nah, silakan kalian catat kesimpulan yang sudah disampaikan temanmu tadi di jurnal kalian masing-masing. Baiklah, saya lanjutkan kepada pembahasan bahan diskusi untuk wacana B, yaitu tentang pencemaran air. Pertanyaan yang pertama, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pencemaran air? Silakan, siapa yang bisa? Ya, Rendra, silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran air itu adalah pembuangan limbah pabrik ke sungai yang tidak disaring dan pemakaian pestisida yang berlebihan. Pemakaian pestisida sawah yang berlebihan. Ya, bagus. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan?
silakan. Adanya limbah-limbah dari pertanian seperti yang dicontohkan tadi pestisida, tapi yang ikut dalam air yang terbawa oleh aliran air. Ya, bagus. Nah, penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan atau limbah pertanian itu salah satunya adalah penggunaan DDT. Kalian tahu ya DDT ya? Nah, apa sajakah dampak dari DDT? Siapa yang bisa? Silakan. Yang pertama adalah merusak jaringan. Yang kedua, DDT di dalam darah bersifat sebagai estrogen aktif sehingga dapat menghambat pembentukan sperma pada pria. Ketiga, diduga dapat menimbulkan kanker walaupun tidak secara langsung. Keempat, menimbulkan kelelahan, kejang otot, dan kelumpuhan. Kelima, pada burung, DDT dapat menghambat proses pengapuran dinding telur, sehingga kulit telur tipis dan mudah pecah. Ya, jawaban yang sangat sempurna sekali. Silakan kalian catat di jurnal kalian. Sekarang saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya, apa dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air? Ayo silakan, siapa yang bisa? Selain Rendra, silakan. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air, yang pertama, air menjadi keruh, dan yang kedua, ekosistem air menjadi rusak. Ya, ada yang mau menambahkan dari jawaban Rizky? Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air, kira-kira seandainya dalam air itu ada makhluk hidup, ada tumbuhan, kemudian ada hewan, apa yang terjadi pada tumbuhan itu dan hewan itu jika airnya sudah tercemar? Mati. Akan menjadi mati. Bagus. Karena apa kok mati? Air yang tercemar itu kandungan O2-nya bagaimana? Sedikit apa banyak? Sedikit. Ya, bagus ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana cara mengatasi dari pencemaran air. Ada lagi? Yaudah, silakan Ertina. Cara mengatasi terjadinya pencemaran air dengan cara menyaring limbah pabrik dan tidak membuang sampah rumah tangga ke dalam sungai. Yang lainnya dengar ya. Nah, ya. Ada yang mau menambahkan jawaban Ertina? Silakan, bilang. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Menggunakan? Deterjen yang ramah lingkungan. Deterjen yang ramah lingkungan. Ya, bagus. Nah, kita sudah membahas 3 bahan diskusi dari pencemaran air atau dari wacana B. Sekarang kita tinggal menyimpulkan tentang pencemaran air. Siapa yang mau menyimpulkan? Nanti saya berikan poin sendiri. Yang mau menyimpulkan? Saya tunjuk aja, Susan, silakan. Berdiri ya, Susan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran air yaitu pembuangan sampah di sembarang tempat dan pembuangan limbah. Dampak-dampak yang ditimbulkan, air menjadi keruh dan para organisme atau makhluk hidup di air menjadi mati. Dan cara mengatasi pencemaran air yaitu tidak membuang sampah di sungai atau bahan-bahan berbahaya ke sungai. Yaudah, ada yang mau menambahkan? Saya kira jawabannya sudah bagus sekali. Nah, sekarang kalian catat apa dari yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi tentang pencemaran air. Silakan. Sambil mencatat, mungkin di antara kalian ada yang mau ditanyakan. Sudah paham ya semuanya ya? Bagus. Nah, saya akan memberi tugas kepada kalian. Saya minta untuk pertemuan berikutnya, tiap individu membuat peta konsep tentang pencemaran suara dan pencemaran tanah. Bang? Kerjakan secara mandiri di rumah masing-masing. Minggu depan kita lanjutkan diskusi tentang pencemaran
tanah dan pencemaran udara. Ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.